menguatkan bahwa orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah dari. Maka dari peristiwa ini, umat muslim dan manusia sekalian dapat mengambil pelajaran penting bagi kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Paham semuanya? Paham Ustazah. Alhamdulillah. Baik, sekarang silakan anak-anak yang sudah segera bersiap-siap ya, karena sebentar lagi masuk waktu sholat fardu. Baik Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah, Masya Allah ya, bagaimana kabarmu nak? Alhamdulillah, kalau yang sehat Ustazah? Alhamdulillah. Kamu betah kan sekolah di sini? Betah Ustazah. Oh iya, tadi Ustazah sempat melihat Alia termenung. Ada apa Alia? Apakah ada yang menanggung pikiran Alia? Tidak apa-apa Ustazah, Alia hanya teringat pada masa Alia sebelum hijrah. Hijrah? Alia pernah berhijrah? Pernah Ustazah. Kalau Alia berkenan, bisa kalau Alia menceritakan pada Ustazah. Ustazah ingin mengetahui kisah Alia. Baik Ustazah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ya?
itu bisa mengakibatkan dampak yang baik dan juga buruk. Semua bergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya, salah satunya HP. Jika tidak bijak dalam menggunakan HP, bisa merusak HP malah merusak kesehatan, mengubah karakter dan mental seseorang. Bahkan bisa menjadi perantara rusaknya hubungan ananda dengan ayah dan bunda. Akhir-akhir ini ayah selalu lihat
melihat Alea jalan-jalan kemana sambil pegang HP seperti begini. Mau makan, mau kemana aja, Alea selalu pegang HP. Ke toilet pun pegang HP. Apa sih, Bun? Nah, itu deh. Ya, HP itu kamu ada apa? Sini, Bunda mau lihat. Sini, coba, ayo, periksa. Apa sih, Bun? Kok di paspor? Apa paspornya? Bunda gak perlu tahu, itu privasi Alea. Kenapa gak boleh tahu? Puisinya untuk Bunda. Iya, ini puisi untuk Bunda. Mana?
Masya Allah, coba-coba sekarang Alea bacakan puisinya. Bunda ingin mendengarkan, boleh? Bunda dengarkan ya. Iya. Kau pelangi yang mewarnai hari-hariku. Kau makhluk yang Allah ciptakan menjelma bunda. Kan mungkin senyuman di wajahmu dan ku cari jejak surga di selapak kakimu. Masya Allah Alea, itu beneran puisinya untuk bunda, nak? Iya. Terima kasih, puisinya sangat indah sekali. Iya, sama-sama bunda. Itu tidak akan menggantikan kebaikan bunda kepada Alea, karena bunda sudah mengorbankan hidup bunda untuk melahirkan Alea, dan bunda sudah merawat Alea setiap hari, kan? Iya Alea, pokoknya terima kasih banyak. Puisinya boleh buat bunda? Iya. Puisi ini akan bunda simpan untuk selamanya, karena puisi ini sangat berarti untuk bunda. Terima kasih ya, nak. Iya, sama-sama bunda. Nah, sekarang Alea dengarkan bunda ya. Iya bunda. Aku selalu.
Ini sudah malam, Bunda. Sudah setengah 11. Ayo istirahat. Yuk, ayo istirahat. Kemudian Alea bermimpi. Di dalam mimpinya, HP menjadi teman dan keluarga Alea satu-satunya. Alea menjadi ketergantungan dengan HP-nya, hingga Alea pun tersiksa. Thank you.
gitu ya. Ampuni hamba dan dosa-dosa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha tahu apapun yang terjadi, maha tahu apapun yang akan terjadi. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini. Semoga pertemuan ini diterima oleh Allah jadi amal soleh. Kalaupun ada yang salah, diampuni dan diperbaiki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu
orang tua santri dan para tamu yang kami hormati serta adik-adik. Mau kemana, mau apa hidup yang hanya sekali dan sebentar di dunia ini? Banyak orang tua yang merindukan anaknya sukses. Sukses itu apa? Sukses itu berkumpul di sorga. Apalah artinya di dunia kaya, berjabatan, berpangkat, bergelar panjang, populer, kalau na'udzubillah di akhirat tidak berhasil masuk surga. Sukses itu menjadi ahli surga. Inilah yang harus kita pikirkan siang dan malam. Mengapa? Karena kita pasti akan berpisah. Kita tidak tahu berapa lama lagi berkumpul dalam keluarga. Mungkin ayah pulang terlebih dahulu, mungkin ibu, bahkan mungkin anak yang pulang terlebih dahulu. Benar? Tidak ada jaminan kita pasti panjang umur. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, yang selalu rindu sukses selalu berpikir, kita harus berkumpul di sorga. Di sanalah kehidupan yang kekal. Di sanalah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanya mampir. Lalu bagaimana supaya anak, ibu, bapak jadi ahli surga? Kuncinya ternyata hanya dua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di dunia, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah mengaruniakan kepadanya kehidupan bahagia, hayatan thayyibah. Hidupnya selalu dicukupi oleh Allah. Kejadian apapun yang menimpa selalu jadi kebaikan baginya. Kuncinya adalah iman dan amal soleh. Jadi kalau bapak ibu sayang anak, anak sayang orang tua, kunci dua ini yang harus diperjuangkan. Bagaimana iman bisa meningkat, bagaimana semua kesibukan dicatatkan jadi amal soleh. Disinilah bahagia. Anak tidak akan bahagia dengan harta melimpah. Demi Allah tidak akan bahagia, kecuali kalau anaknya punya iman dan berinteraksi dengan rezekinya, baik menjemputnya ataupun menggunakannya jadi amal soleh. Apakah berumah tangga pasti bahagia? Tidak bisa bahagia kecuali rumah tangga yang kuat iman dan diniatkan berumah tangganya jadi amal soleh. Iman dan amal soleh itu juga kuncinya cuma dua. Satu, paham agama. Pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Ilmu agama. Kalau tidak paham agama, tidak kenal kepada Allah. Tidak kenal kepada Allah berarti tidak kenal ketenangan. Karena tenang itu ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tidak paham agama berarti tidak tahu baik dan buruk menurut standar terbaik. Akibatnya dia tidak bisa bahagia, karena bahagia itu hanya ada pada amal soleh, kebaikan, dan tidak ada bahagia dalam maksiat. Anak disekolahkan di luar negeri boleh, boleh, tapi kalau tidak kuat imannya justru bisa rusak iman, tidak bisa bahagia. Satu, kunci bahagia adalah iman dan amal soleh. Bagaimana supaya makin kuat iman dan kuat amal soleh adalah makin paham agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan baginya, Allah pahamkan agama. Lalu yang kedua, nah ini kuncinya. Kalau orang ingin bahagia,
ingin kuat iman dan jadi amal soleh, kunci kedua adalah mujahadah. Karena orang itu jatuh kurang ilmu dan kurang dan lemah jiwanya. Bapak Ibu bisa lihat ada pejabat begitu tinggi membunuh, dia kalah oleh nafsu amarahnya. Kemarin kita dengar rektor dipecat, dia kalah oleh syahwatnya, dia mengganggu karyawannya. Ada menteri jatuh karena kalah oleh ketamakan terhadap duniawi sehingga korupsi. Dua kunci inilah. Teruslah pahami agama, belajar tiap hari, berinteraksi dengan Quran dan artinya, dan bermujahadahlah untuk mengamalkannya, barulah bisa bahagia. Dunia tidak kemana-mana. Anak-anak kita Allah yang menciptakan. Allah paling tahu bakat, karakter, dan masa depan terbaik untuk anak kita. Kalau anak-anak kita paham agama dan terus bermujahadah mengamalkan ilmu agama dengan baik, dia akan bertemu dengan takdir terbaiknya. Kapanpun anak ini meninggal, insya Allah anak akan bisa husnul khotimah, di kuburnya akan lapang, di akhirat kita bisa berjumpa. Inilah yang harus banyak dibahas di rumah. Bukan semata-mata ingin kuliah di mana, ingin sekolah dalam dan luar negeri, ingin punya gelar apa, ingin punya perusahaan apa, boleh itu dibahas. Tapi fondasinya adalah ilmu agama dan kemampuan mengamalkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah cukup segitu. Biasanya di depan ada yang ngasih tahu waktu. Kenapa jadi pada mikir begini? Sing sering ngebahas kematian di rumah, ya. Bapak ke istri, tapi jangan jadi berantem. Karena ada suami yang membahas kematian, Bu. Kalau Bapak meninggal duluan, nanti kalau Ibu meninggal dikubur di sebelah kuburan saya. Ih, enggak mau, Pak. Meninggal setia, berantem. Padahal belum meninggal. Ada juga istri yang ngomong, Pak, kalau mami meninggal duluan, papi boleh nikah lagi. Yang penting udah kuburan mami kering, sok nikah. Pesan mami cuma satu, tolong tiap hari disiram kuburannya. Ini juga jadi masalah. Ngerti enggak? Selalu berpikir bagaimana keluarga kita kumpul di surga. Setiap hari semakin dekat dengan ajal kita. Apalagi saya sekarang sudah 62 tahun. Tinggal setahun lagi 63. Tiap hari berpikir tentang hal ini. Belum tentu 63. Mungkin 62 setengah. Mungkin lebih dari itu. Tapi rasanya ingat mati itu jadi sayang sekali terhadap waktu. Sedang berat tahajud. Memang berapa malam lagi saya punya hidup untuk bisa tahajud. Lagi malas saum. Memang seberapa hari lagi saya bisa saum. Mau berbeda pendapat, bertengkar dengan istri. Habis bertengkar terus mati, rugi. Ketemu anak cucu, berapa lama lagi bisa memeluknya? Ingat mati itu sangat baik untuk memperbaiki akhlak kita. Siapkan kain kafan. Ada ibu-ibu majelis taklim. Kursus pengelolaan jenazah. Tidak ada anggotanya yang mau jadi jenazahnya. Kepaksa ketua majelis taklimnya jadi jenazah-jenazahan, dibungkus, selesai dibungkus, nangis terus menerus.
lihat tas jadi gak selera, lihat selop gak selera, yang tadinya sangat berselera, sesudah sadar yang dibawa cuma kain kafan. Ada baiknya Bapak dibungkus dari sekarang. Ibu juga udah diukur. Sebentar lagi lebaran, hadiahi istri kain kafan. Ibu hadiahi suaminya batu nisan. Tidak usah pakai tanggal, itu ancaman pembunuhannya. Percayalah, ingat mati akan membuat kita lebih cerdas dalam menggunakan waktu. Jangan hanya ingat anak punya gelar, punya pangkat, ingat anak pulang kemana nanti. Mudah-mudahan kita ditakdirkan bersama di Darul Tauhid ini. Kapanpun malaikat maut menjemput, kita dipersiapkan untuk kumpul di tempat yang terindah, tempat yang kekal, tempat orang-orang yang sukses, surga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, Engkau lah yang maha tahu berapa lama lagi umur ini yang tersisa. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jadikan hari-hari yang tersisa ini hari-hari yang penuh dengan ampunanmu. Ampuni semua dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni sekelam dan sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighar. Duhai Allah yang maha agung, Engkau menyaksikan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Ampuni semua keburukan kami kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua kami menyesali memiliki anak seperti kami. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua kami di dunia ini, di kuburnya, di akhirat kelak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, Engkau menyaksikan akhlak kami sebagai orang tua. Ampuni semua contoh buruk yang kami lakukan di dalam keluarga. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik ya Allah. Ampuni kami belum bisa menjaga amanah titipan-Mu, belum bisa mendidik, mengurus dengan benar anak-anak yang Engkau titipkan. Jangan biarkan anak-anak menuntut kami di akhirat kelak. Beri kesempatan ya Allah, kami jadi tauladan terbaik di rumah, menjadi orang yang dapat mengantarkan anak-anak mulia dunia wal akhirat. Karuniakan kepada kami keturunan yang soleh-soleha, hafiz-hafizah, yang berakhlakul karimah, yang Engkau mudahkan cita-cita yang maslahat dunia akhirat, yang Engkau pilihkan lingkungan terbaik untuk hidupnya, pendamping terbaik, dan keluarga terbaik dalam kehidupannya. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu kapan kami akan berpisah. Kapanpun ajal menjemput kami, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Sesudah Engkau ampuni semua dosa, sesudah Engkau persiapkan diri-diri kami agar bisa berkumpul di surga-Mu, berjumpa dengan-Mu ya Allah, berjumpa dengan para kekasih-Mu. Berkahilah sisa umur kami ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir dan istiqomah untuk bekerja sama memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya.